dibenarkan karena bimbingan ilahi dan tetap berada di atas petunjuk Allah sampai ajal menjemput kita adalah keinginan setiap muslim dalam kehidupan ini. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita hari ini berkaitan dengan udah malaskah kita berpuasa? Kemarin sebulan penuh kita semangat, kita bersungguh-sungguh, kita bangun untuk sahur, kita persiapkan diri untuk makan sahur, kita pasang alarm, kita minta dibangunkan. Tapi selesai Ramadan, kok sepertinya keinginan untuk berpuasa itu jadi lemah. Malas kita berpuasa. Seakan-akan ibadah puasa itu hanya di bulan Ramadan. Iya, yang wajib, yang fardu buat setiap muslim secara umum adalah puasa Ramadan. Ada kewajiban yang diwajibkan atas dirinya seperti puasa nazar. Tapi apakah berarti setelah Ramadan itu gak ada puasa lagi? Cukup kita dengan puasa setahun sekali selama satu bulan. Haibati fillah, kalau kita menilik, melihat bagaimana orang-orang pilihan Allah. Kita ini semua ingin jadi orang pilihan. Kalau kita lihat manusia, bagaimana dia ingin dipilih jadi ini, jadi itu, ingin dipilih jadi presiden, ingin dipilih jadi gubernur, ingin dipilih jadi bupati, ingin dipilih jadi orang paling pinter, ingin dipilih jadi orang paling hebat, paling kaya, paling semuanya, kita ingin dipilih. Coba kita melihat bagaimana orang-orang yang dipilih sama Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang mereka kerjakan dalam kehidupan ini? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Coba dibuka Qur'annya. Di surah Al-Mu'minun. Ayat 57 sampai ayat 61. Ayat 57 surah Al-Mu'minun sampai ayat 61. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ممكن ديولاني. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperoleh. Nah, tuh orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, yang meraih, subhanallah. Apa sih kerjaan mereka? Yusari'un. Disebutkan sifat mereka bahwa mereka orang yang takut sama Allah. Rasa takut ini yang membuat orang itu berjaga-jaga. Makanya kita lihat orang yang takut, omongnya sekarang nih dengan kondisi new normal, orang yang takut terpapar virus COVID-19, apa yang akan dia lakukan? Dia pakai masker, dia cuci tangan, dia jaga jarak, karena ada rasa takut. Tapi orang-orang yang tidak khawatir, biasa-biasa aja dia. Akhirnya dia sakit. Sedangkan hamba-hamba Allah itu takut sama azab Allah SWT. Mereka percaya dengan ayat-ayat Allah. Percaya mereka. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Karena mereka tahu dosa yang paling besar dalam kehidupan ini bukan membunuh, bukan merampok, bukan memperkosa. Itu dosa-dosa besar. Nah, tapi yang terbesar di antara dosa-dosa tersebut adalah menyekutukan Allah. Tatkala kita melihat orang membunuh, kita tahu dia melakukan dosa besar. Dia diancam masuk neraka. Ada orang berzina, dia melakukan dosa besar. Dia diancam neraka. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, bukan diancam masuk neraka, tapi dia pasti masuk neraka. Kekal khalidina fiha abad. Itu orang ini tahu dengan dosa yang paling besar dia tinggalkan. Well, kemudian Allah sebutkan mereka orang yang selalu berbuat kebaikan. Waladzina yu'tuna ma'atau, selalu berbuat kebaikan. Bukan malas beribadah. Dia sholat, dia sodakoh, dia puasa. Tapi hati mereka takut. Takut gak diterima. Takut ternyata riya yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia yakin kita bakal balik kepada Allah. Dan Allah tahu dengan semua isi hati kita. Allah tahu sama semua perbuatan kita. Kalau di dunia ini banyak orang yang tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Tapi Allah tahu dengan segala-galanya. Makanya mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka mereka lah yang menang. Kita ini mau ikut perlombaan untuk menjadi orang-orang pilihan Allah apa enggak? Sekarang ini kita lihat orang mulai berlomba-lomba mengumpulkan harta. Yang kemarin enggak boleh keluar rumah, ya. Kemarin enggak boleh ngangkut penumpang. Kemarin enggak boleh buka toko. Sekarang rami nih orang. Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Alhamdulillah. Kalau bicara puasa, subhanallah ya, Allah itu maha baik banget. Selesai puasa Ramadan, Allah kasih sama kita puasa-puasa. Ada puasa yang mengampuni dosa 2 tahun, kasih itu bonus sama Allah. Puasa apa? Puasa Arafah. Ada puasa yang mengampuni dosa 1 tahun, ada puasa Asyura. Ada puasa yang sama dengan puasa 1 tahun. Puasa apa? Mendawamkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan 3 hari tiap bulan. Itu seperti berpuasa selama 1 tahun pahalanya. Subhanallah jemaah. Terus kita malas berpuasa. Ahibatifillah. Kalau lihat ibadah puasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali berpuasa. Yang jelas beliau gak berpuasa di waktu-waktu yang terlarang. Di selain itu beliau puasa, beliau gak puasa. Kenapa puasa ini ternyata tameng, perisai
yang menyelamatkan kita dari penyakit fisik, penyakit fisik dan penyakit psikis. Jadi kalau engkau ingin memperbaiki tubuhmu, puasa. Ya. Kalau niatmu untuk memperbaiki tubuhmu, kau enggak dapat pahala di akhirat. Kau dapat sehat mungkin. Karena di barat pun mereka memperlakukan. Mereka menganjurkan orang-orang yang sakit itu disuruh puasa. Dalam sepekan dua hari. Kita umat Islam punya Senin Kamis itu. Dan itu menjaga tubuh kita. Kalau kita matri, kita cari dunia. Ternyata faedah puasa itu di antaranya kembali kepada tubuh kita. Asalkan benar puasamu. Kembali kepada jiwa kita. Kemarin di bulan Ramadan kita didik, kita tempa jiwa kita untuk nurut. Selama ini banyak manusia yang dikontrol sama nafsunya, tapi di bulan Ramadan kita yang mengontrol nafsu kita. Kita mampu mengontrol nafsu kita. Buktinya, waktunya makan siang, antum gak makan. Padahal nafsu antum ingin makan. Padahal kebiasaan antum selama 330 hari adalah makan jam 1 siang. Antum punya kebiasaan itu. Jam 9, nyemil. Ambil minum teh. Habis asar, makan makanan ringan atau apa. Kita punya kebiasaan. Ternyata kita bisa merubah pola hidup kita. Dengan puasa. Pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengontrol jiwa kita, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan ucapan-ucapan kotor. Alhamdulillah terkontrol. Kita mau melakukan analogi puasa, masya Allah. Terus kenapa ketika kita tahu dengan faedah puasa ini, lalu kita tinggalkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Yang menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat di dunia, membuat kita dapat mengontrol nafsu kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka, dan itu yang paling penting. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Rawahu al-Bukhari. Kalau sedang puasa kalian jangan ngomong yang kotor, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Kau sedang puasa. Jadi kita jadi punya alat kontrol. Dan alhamdulillah bulan Ramadan itu kita bisa. Sekarang lanjutkan. Allah udah kasih sama kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan keamanan. Tadi disebutkan orang-orang itu takut. Orang-orang pilihan Allah itu malah takut sama Allah. Iya. Rasa takut ini yang membuat mereka berpuasa, beribadah. Di mana dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm 'an wajhihi an-nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang muslim yang berpuasa di jalan Allah, imma berpuasa ketika jihad, imam berpuasa lillahi ta'ala, melainkan Allah akan menjauhkan wajah dia dari api neraka sepanjang 70 tahun. Kita puasa sehari, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Apakah kita gak ingin jauh? Orang tuh kalau dekat sama api panas walaupun gak masuk, dia berusaha menjauh. Lalu kita mendekati api, puasa. Kemudian orang yang rajin puasa itu dipanggil dari Babur Royan. Kita semua tahu ada pintu surga namanya Babur Royan. Itu untuk orang yang rajin puasa, yang tekun puasa. Bukan untuk orang yang hanya puasa Ramadan saja. Semuanya puasa Ramadan. Apa yang membedakan? Karena itu kewajiban. Kalau kita bicara kewajiban, semuanya wajib melakukan itu. Tapi ini untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Makanya pada hari kiamat nanti dipanggil, aina sa'imun. Mana orang-orang yang puasa? Bukan yang puasa Ramadan aja, tapi Ramadan plus puasa-puasa sunnah. Dipanggil tuh, aina sa'imun. Mana yang kerjanya puasa?
Karena pintu surga ada 8, ada yang rajin sholat dipanggil dari pintu sholat. Yang sholat 5 waktu, insya Allah semua yang sholat 5 waktu. Yang merasa muslim, dia sholat 5 waktu. Tapi yang membedakan, ini orang sholat qobliyah, ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat malam. Maka orang yang puasa itu dipanggil, aina sha'imun, yang rajin puasa. Kok ini dipanggil? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Senin dan Kamis. Ahibati fillah. Kemudian pahala puasa ini, ibadah puasa ini, di antara ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana kita mendengarkan penjelasan para ulama sebelum Ramadan, ketika di bulan Ramadan, tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fasyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milik aku, kata Allah, aku yang akan kasih pahala, bukan diserahkan kepada perhitungan malaikat, enggak. Perhitungan amal soleh itu jelas, kullu hasanatin bi asyri amsalihah, semua amal soleh itu dilipat gandakan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Ingat, bukan hanya puasa Ramadan. Puasa-puasa sunnah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Aku yang kasih pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedekah, Allah lipat gandakan. Udah hitungannya jelas, tapi puasa hitungannya enggak tahu. Itu hitungannya ikut kebesaran Allah Azza wa Jal. Kemudian, nih, jangan malas puasa. Kenapa? Ramadan ramai kemarin, semua puasa. Kau kan ingin naik derajatmu. Kita lihat tuh orang-orang yang tahu-tahu, ya kalau dia di kepolisian, dikasih bintang, tanda jasa, diangkat pangkatnya, dinaikkan pangkatnya, dikasih jabatan. Kenapa dia gak sama-sama yang lainnya? Dia punya sesuatu. Sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berbeda. Agar engkau berbeda, kalau orang ingin beda di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang kau beda, jangan seperti mereka, naik derajatmu. Dengan cara memperbanyak amal sunnah. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ay wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepada aku. Kita ingin dekat nih. Ya kita lihatlah orang-orang di dunia ini ingin dekat sama sesuatu yang bisa memberikan manfaat sama dia. Oh itu orang penting, orang baik, orang banyak bagi-bagi duit. Kita ingin dekat sama dia. Supaya kita dapat sesuatu dari dia. Apa sih yang dia milikin sebenarnya? Yang dia milikin milik Allah Azza wa Jalla. Kok gak ingin dekat sama Allah? Gimana caranya dekat sama Allah? Kalau minta dikasih, kalau sedih dihibur sama Allah Azza wa Jalla, kalau kasih musibah dikasih sabar, ya gimana caranya? Hambaku itu terus mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah. Setelah dengan yang wajib, dia mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, yang dianjurkan. Yang kebanyakan orang sekarang kalau dikasih tahu ni sunnah, ditinggalin. Ni sunnah supaya kau dekat sama Allah. Supaya hidupmu lebih berbahagia. Jadi dikasih amalan, sunnah itu seharusnya kita bahagia. Bukan tatkala dikasih yang wajib kita terbebani, kemudian dikasih yang sunnah kita tinggalkan. Muslim yang sebenarnya, yusari'una fil khairat. Dia segera melaksanakan kebaikan tadi. Dikasih yang wajib, alhamdulillah, bismillah. Kasih yang sunnah, ya Allah, bonus ini dari Allah. Bonus. Ya kita lihatlah bagaimana orang-orang lembur. Ini lembur, kerja lembur. Sunnah itu kerja lembur. Antum kalau kerja ya sesuai dengan jam kerja, ya udah dapat gaji yang sesuai. Tapi kalau antum lembur, antum datang di awal waktu, antum akan dicintai sama bos. Kasih tambahan.
Dan Allah Azza wa Jal walillahil mathalul a'la, Dia cinta sama hamba-hambanya ini yang terus mengamalkan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau dikatakan ini sunnah, antum seharusnya Allah sunnah ini betul. Bismillah, anda mudah-mudahan bisa mengerjakannya. Bukan ini sunnah, oh kan cuma sunnah. Lah, jadi kita bicara 6 hari di bulan Syawal, memang sunnah. Puasa Asyura, sunnah. Puasa Arafah, sunnah. Sedekah selain zakat, sunnah. Jadi dianjurkan. Tapi kan kita ingin dekat sama Allah. Allah yang punya segala sesuatu. Cuma memang keyakinan kita sama kebesaran Allah, sama kebaikan Allah, kadangkala lemah. Sehingga kita lebih milih dekat sama manusia. Maka bagaimana caranya antum supaya dekat sama manusia? Kayak fulan nih, orang terkaya di Indonesia. Gimana kita supaya dekat sama fulan? Atau fulan pejabat tertinggi. Kita ingin dekat sama fulan. Gimana caranya? Ya paling tidak mengenalkan diri sama dia, bantuin dia, ya setor muka atau apalah. Itu yang terjadi di dunia. Kita pun perlu setor muka sama Allah Azza wa Jalla. Kita selalu hadir di tempat-tempat yang Allah cintai. Salah satunya puasa. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya aku cinta sama dia. Allah cinta sama antum. Antum jadi hamba kesayangan Allah SWT. Gimana kondisi orang yang disayangi? Oh, ini pegawai paling disayangi sama bos. Kok kalau mau minta tolong sama dia, sama dia insya Allah urusannya lancar. Kenapa dia itu semua omongannya didengar sama Allah SWT. Afwan, didengar sama bosnya. Ini dalam urusan dunia. Tapi kalau sama Allah SWT, apa kata Allah dalam hadis Qudsi ini? Fa'idha ahbabtu, kalau aku sudah cinta sama dia. Kuntu sam'a alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru. Jadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Jadi tangannya yang dengannya dia menggerakkan tangannya. Warijilahu allati yamshi biha. Jadi kakinya. Artinya Allah akan bimbing terus nih orang. Dalam pengawasan Allah. Wa in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta sama aku, pasti aku kasih. Udah jadi hamba kesayangan. Afwan. Dia minta pertolongan kepadaku, aku akan lindungin dia. Minta perlindungan, aku lindungin dia. Hebati fillah. Itulah. Ibadah-ibadah sunnah. Kita bicara puasa. Sebelum Ramadan ada qobliyahnya. Qobliyahnya puasa Syaban. Setelah Ramadan ada ba'diyahnya. Itu puasa Syawal. Kita udah masuk tanggal berapa nih? 16? 17? 16 Syawal ya, Maya. 16 Syawal ini masih ada nih sisa nih yang belum puasa, yang masih kurang, alhamdulillah ada waktu. Apa puasa yang terbaik? Kita lihat orang berpuasa macam-macam, bahkan anak dulu diajarin puasa 40 hari. Ada puasa mutih. Kita diajarin puasa, iya karena kita ilmunya kurang ya. Kita waktu di pesantren, anak-anak pesantren yang muda-muda dulu kalau salah milih pesantren ya, atau salah berguru, kita bisa tersesat. Dulu ada kawan, bukan di pesantren, jadinya ada kawan yang ngajarin di pesantren. Kawan ngajarin puasa kalau engkau ingin kebal. Ingin kebal. Ya. Dia jadi puasa mutih dulu. Sampai pernah anak pulang. Bah, anak nggak pulang. Waktu itu anak punya bibi datang ke pesantren. Kebetulan dia punya kerabat, rumahnya nempel sama pesantren. Anak ke sana. Anak sedang menjalani puasa mutih waktu itu. Itu anak punya bibi lihat, "Syafiq, kok kurus banget," kata dia. "Kurus gitu, jemaah." Itu sedang mau kebal ini, jemaah. Astagfirullahaladzim. Karena enggak punya ilmunya, diajarin. Jadi makannya cuma nasi putih, jemaah. Bukanya itu nasi putih. Itu berhari-hari. Jadi untuk membersihkan dari macam-macam. Ajaran dari siapa itu? Wallahu alam, kita enggak tahu masalahnya.
Seperti gelas kosong diisi apa, ya udah, isinya merah jadi merah dia, isinya kuning jadi kuning. Nanti lagi diajarin. Jadi memang dulu itu kita bisa nyetir orang. Jadi orang tuh bisa kita gerakkan. Ilmu jin mungkin ini. Karena itu bukan syariat Allah puasa seperti itu. Maka kita perlu pelajari. Jangan sampai salah. Anda pernah baca buku juga. Buku sihir. Buku sihir itu. Lupa judulnya. Bahasa Arab. Bukunya, hati-hati. Jadi jangan dipikir karena semua tulisan Arab berarti isinya benar. Itu buku sihir. Karena kita tahu di Mesir itu banyak tukang sihir tuh, di zamannya Fir'aun. Dan mereka kayaknya juga bikin buku yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Itu buku nyampe. Dan dijual di pasaran. Di Indonesia ada buku tersebut. Berbahasa Arab. Anda baca amalan untuk apa ya? Puasa 40 hari. Nanti setelah 40 hari, engkau berdiam seperti bersemedi di satu ruangan yang pakai tirai. Kau harus sabar, kata di sana, di buku itu. Nanti akan datang. Akan datang Hadam. Hadam ini pembantu. Hadam dari bangsa jin. Mereka mengatakan malaikat, tapi betulnya jin. Nanti datang dalam rupa singa. Kau jangan takut. Nanti tahu-tahu dia akan berubah, berubah, berubah. Nanti akan menjadi seperti seorang budak manusia. Kemudian dia akan letakkan di tanganmu batu delima, merah delima. Engkau ambil. Jadi itu nanti engkau bisa jadi kebal, macam-macam lah ajaran tersebut. Itu yang dibaca. Maka hati-hati. Semua amalan itu, kalau kita dikasih amalan, dikasih tahu, dan kita tahu orang itu orang baik, ya alhamdulillah. Kita ukur dulu. Apa ukurannya? Untuk kalau duit, tahu duit. Apa semua duit aku ambil? Antum ambil. Kadang-kadang duit itu ada yang palsu. Memang duit. Makanya perlu dicek. Ketika amalan ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, kerjakan. Tapi sebaik-baiknya puasa. Kita sering dengar puasa yang terbaik itu puasa Daud. Di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia berkata, ini Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini bin Amr. Qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul la aqumanna al-lail wa la asumanna an-nahar. Ma ishtu. Ada berita yang sampai kepada Nabi SAW bahwa aku berkata, aku akan bangun sepanjang malam gak tidur. Dan aku akan berpuasa sepanjang siang selama aku hidup. Jumlah hari 256 hari atau 55 hari. Dia mau puasa sepanjang tahun. Dia mau sholat malam sepanjang tahun, gak ada tidur malam. Faqala Rasulullah SAW. Lalu dipanggilnya Abdullah bin Amr bin As. Dijumpai sama Nabi SAW. Nabi bertanya, anta alladhi taqulu dhalik, apa benar engkau mengatakan seperti itu? Faqultu lahu qad qultuhu. Maka aku berkata, masih muda Abdullah bin Amr bin As. Termasuk sahabat yang paling ahli ibadah. Masih muda dia. Lalu dia menjawab, iya Rasulullah, iya aku mengatakan itu. Fa innaka la tastati'u dhalik. Nabi mengatakan kepada dia, engkau enggak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir. Wa nam wa qum. Engkau berpuasalah dan berbukalah. Engkau tidur dan engkau bangun. Engkau tidur dan engkau bangun sholat malam. Artinya bukan bangun terus sholat malam. Enggak. Malam dijadikan tempat tidur. Waktu untuk tidur. Maka engkau tidur tapi engkau bangun malamnya untuk sholat. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Udah engkau cukup tiap bulan puasa 3 hari. Nih. Puasa 3 hari. Enggak harus ayyam al-bid. Puasa 3 hari.
Udah. Mau di awal, mau di tengah, mau di terakhir. Mau di awal sekali, tengah sekali, terakhir sekali. Tafadhal. Puasa 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Sesungguhnya kebaikan itu 10 kali lipat. Dilipat gandakan jadi 10. Dan puasa 3 hari itu seperti puasa setahun. Karena kita tahu 3 hari seperti sebulan berarti. Tiap bulan kita puasa 3 hari sudah. Tambah Ramadan nanti seperti setahun. Kemudian tambah lagi puasa Syawal 6 hari seperti setahun. Masya Allah, double-double pahalanya. Apa kata Abdullah bin Amr? Dia mengatakan, fa inni utiqu afdal min dhalik. Aku mampu lebih dari yang tadi engkau sebutkan Nabi SAW. Kalau cuma 3 hari, aku mampu lebih dari itu. Oke, Nabi SAW mengarahkan lagi. Qala sum yauman wa aftir yaumain. Udah, engkau puasanya sehari puasa, 2 hari berbuka. Sehari puasa, 2 hari berbuka. Puasa Senin, tetap berbuka 2 hari. Puasa Senin, Selasa Rebu, Selasa Rebu berbuka. Nanti Kamis puasa lagi. Kemudian Jumat Sabtu berbuka. Ahad puasa lagi. Nanti Senin Selasa berbuka. Rebu seperti itu. Sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As yang masih muda? Fa inni utiqu afdala min dhalik ya Rasulullah. Aku mampu melakukan lebih dari itu, hai Rasulullah SAW. Qala sum yauman wa aftir. Udah. Kalau seperti itu, engkau puasa sehari, berbuka sehari. Wa dhalika siyamu Daud. Itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam. Dan itu puasa yang terbaik. Qala qultu fa inni utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Lalu apa kata Abdullah? Kata Nabi SAW, la afdal min dhalik. Udah enggak ada yang lebih afdal dari itu. Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ketika muda dia mampu. Nabi ketika memberi arahan, subhanallah jamaah. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Adwamuhu wa in qalla. Yang terus dikerjakan walaupun sedikit. Kalau engkau puasa Daud setahun, setelah itu enggak puasa, ya istiqomah juga. Maka Abdullah bin Amr bin As itu melakukan puasa Daud sejak muda sampai tua. Namun ketika tua dia menyesal. Kenapa? Dia mengatakan ketika sudah tua, udah berat bagi dia berpuasa. Karena kita tahu orang tua pun kadang-kala gak mampu puasa, udah uzur. Tapi Abdullah bin Amr karena dia sudah janji sama Nabi SAW, artinya bukan berjanji, dia dikasih amalan itu dan dia menerimanya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan la an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dia mengatakan, ya Allah, menerima nasihat Nabi puasa 3 hari dalam sebulan pada waktu itu lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Artinya ada penyesalan dari dia karena dia merasa berat, terbebani dengan ibadah dia. Cuma dia gak mau ninggalin. Tapi karena dia sudah tua renta, akhirnya puasnya bukan sehari puasa, 2 hari puasa. Gak mampu dia. Udah gak kuat. Terus gimana? Dia puasa 7 hari. Berbuka 7 hari. Puasa 5 hari. Berbuka 5 hari. Seperti itu akhirnya. Karena dia gak mampu. Udah gak kuat. Lalu mungkin muncul pertanyaan. Kenapa Nabi gak puasa Daud? Nabi gak puasa Daud. Nabi mengatakan puasa Daud puasa yang paling mulia. Tapi Nabi gak puasa Daud. Terus gimana puasanya Nabi SAW? Puasanya Nabi itu puasa berhari-hari kayak orang lihat Nabi puasa terus nih. Puasa mungkin sepekan puasa, 10 hari puasa beliau. Nanti tahu-tahu gak puasa beliau. Nanti puasa beliau. Jadi beliau gak puasa Daud. Namanya ada sardusiam.
Jadi puasanya itu nyambung. Nyambung udah. 7 hari, 10 hari. Dan kalau Anda boleh tanya, lebih mudah mana sebenarnya? Puasa sehari sama berbuka sehari, atau puasa 10 hari terus berbuka 10 hari? Nah, lebih mudah mana? 10 hari puasa, 10 hari buka. Nah, itu lebih ringan. Itu sebenarnya lebih ringan. Kenapa? Karena orang lagi biasa puasa tuh, enak dia puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Tapi kalau sehari puasa, sehari berbuka, aduh, puasa lagi besok. Tapi kalau puasa terus, dia 10 hari tahu-tahu besok buka-buka, puasa lagi. Nabi Alaihissalam nggak puasa Daud. Beliau puasa, kadangkala bulan Syaban puasa, nggak pernah full, tapi banyak puasanya. Berapa hari? Wallahu alam, banyak sekali. Puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbukanya sedikit. Kenapa Nabi tidak puasa Daud? Di sinilah para ulama memberikan penjelasan. Mereka menyebutkan bahwa terkadang Nabi alaihi salatu wasalam itu meninggalkan sebagian amalan yang mulia yang beliau ingin mengamalkannya. Namun karena takut memberatkan umatnya, beliau enggak ngerjain. Beliau itu cinta banget sama kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang beliau ingin, tapi takut nanti orang-orang akhirnya menjadi terbebani karena harus ngikutin Nabi SAW dalam masalah itu. Maka Nabi kemudian meninggalkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, waqad kana yatruku kathiran minal amali sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhibbu an ya'malahu khasyatal masyaqqa alaihi. Nabi banyak kali meninggalkan amalan padahal beliau suka, tapi karena takut memberatkan umatnya. Walamma dakhala al-bait, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam Ka'bah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah, kharaja minhu hazinan, beliau keluar bukan bergembira, sedih beliau. Masuk Ka'bah, keluar sedih. Sekarang orang masuk Ka'bah, keluar, wah, jingkrak-jingkrak dia. Gembira. Nabi sedih. Kenapa? Faqalat lahu Aisyah fi dhalika. Nah, Aisyah tanya, kenapa Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, inni akhafu an akuna qad syaqaqtu ala ummati. Aku takut. Kesedihanku itu karena aku takut aku telah memberatkan umatku. Sehingga orang demi untuk mencontoh Nabi SAW, semua akhirnya harus masuk Ka'bah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha minta kepada Nabi SAW, Nabi kan masuk Ka'bah, Aisyah kepingin masuk Ka'bah. Ketika datang Aisyah minta untuk masuk Ka'bah, sama Nabi SAW gak dibawa masuk Ka'bah. Bawa ke mana? Bawa ke Hijr Ismail. Fa innahu minal Ka'bah. Ini termasuk dari Ka'bah. Sudah. Artinya solusinya enggak masuk Ka'bah sana, Hijr Ismail. Kemudian yang kedua, takut amalan itu kalau Nabi mengamalkan nanti diwajibkan atas umatnya. Ketika beliau beramal dan orang-orang pada ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya nanti diwajibkan. Seperti Nabi SAW, bagaimana beliau meninggalkan sholat terawih berjamaah. 3 hari beliau melaksanakannya bersama para sahabat, setelah itu beliau tinggalin sholat malam berjamaah itu. Kenapa? Karena Nabi takut diwajibkan atas umatnya. Kemudian jamaah, Nabi SAW kadangkala meninggalkan sebuah amalan itu karena ada amalan lain yang lebih mulia, lebih utama, atau beliau disibuk dengan amalan lain. Seperti Nabi SAW, beliau
tidak umrah di bulan Ramadan. Kenapa ya? Padahal kita tahu Nabi sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersama beliau alaihissalatu wassalam. Karena ya beliau sibuk dengan beberapa amalan yang akhirnya beliau tidak bisa umrah di bulan Ramadan. Ya kalau kita lihat orang yang umrah di bulan Ramadan, dia akan meninggalkan negerinya, kemudian perjalanan, capek, lelah. Kemudian ketika di Mekah pun terjadi keramaian ini itu, sehingga akhirnya ada amalan-amalan yang indah gak bisa dikerjakan, tapi tetap dapat pahala haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mungkin beberapa sebab. Baik, lalu puasanya Nabi puasa apa? Puasanya Nabi itu beliau berpuasa berhari-hari, nanti beliau gak puasa. Seperti itu. Dan boleh kita melakukan itu. Nanti ketika anak kayaknya berat puasa Daud, anak mau puasalah 5 hari, 10 hari. Pokoknya yang gak boleh kan puasa sebulan penuh. Ya dia pokoknya puasa. Itu diperbolehkan. Apakah ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud? Karena banyak orang bertanya, sekarang Ustaz, orang yang puasa Daud, apakah boleh dia mengambil puasa Senin Kemis juga? Apakah boleh dia mengambil puasa tengah bulan? Boleh enggak dia mengambil seperti itu? Karena dia melihat, ya sayanglah, hari Senin kan hari diangkatnya amal. Nabi puasa hari Senin. Senin Kemis beliau suka puasa. Karena itu hari diangkatnya amalan. Beliau ingin diangkat amalan dalam kondisi puasa. Orang yang puasa Daud kan juga kepingin, Ustaz. Boleh enggak? Tapi kalau melakukan itu, akhirnya jadi rusak puasa Daudnya. Jadi puasa tak puasa. Makanya sebagian ulama berpendapat, udah ambil puasa Daud aja. Senin Kemis enggak usah. Nanti ketemu Senin. Nanti ketemu Kemis. Ketemu tuh. Tengah bulan nanti ketemu tengah bulan. Jadi cukup engkau puasa. Puasa Daud. Itu pendapat banyak ulama seperti itu. Namun ada puasa dar. Puasa sepanjang tahun. Yang artinya sudah. Enggak puasa Daud, kok puasa Daud mau ditambah dengan puasa-puasa lainnya. Enggak apa-apa. Puasa dar ini, puasa sepanjang tahun. Ini ada dua model. Model yang pertama, puasa full satu bulan dia puasa full sampai hari-hari dilarangnya puasa. Idul Fitri dia puasa, Ayyamut Tasyrik dia puasa. Maka puasa yang seperti ini haram hukumnya. Tapi model yang kedua, puasa setahun, banyak puasa sepanjang tahun itu, tapi dia gak puasa di hari-hari larangan. Dia gak puasa di hari raya. Dia gak puasa di Ayyamut Tasyrik. Apa hukumnya? Karena Abdullah bin Amr ingin puasa sepanjang tahun, gak boleh sama Nabi SAW. Namun dinukil, ada sahabat-sahabat yang puasa-puasa dahar. Puasa sepanjang tahun dia melakukan itu. Maka kemudian muncul pendapat para ulama. Ada dua pendapat mereka. Yang pertama, melarang puasa sepanjang tahun. Sebagian mengharamkan dan sebagian cuma memakruhkan. Ini puasa yang model kedua tadi. Yang hari raya dia gak puasa. Hari-hari larangan dia gak puasa. Tapi selain itu ya dia berusaha untuk puasa. Sebagian memakruhkannya. Larangannya makruh. Larangan tetap mereka melarang. Tidak menganjurkan. Dan ini madhab Hanafiya. Dan ini juga pilihan Ibn Qudamah. Dan pilihan Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dari kalangan madhab Hambali. Menyelisihi madhab Hambali sendiri. Mereka mengatakan makruh. Tidak mengatakan haram. Kemudian
dan ini pilihan lajina daimah. Adapun yang mengharamkan, ada yang mengharamkan. Kalau tadi makruh, ada yang mengharamkan. Ini madhabnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, pengarang buku Al-Muhalla, beliau termasuk yang mengharamkannya. Beliau mengatakan la yahillu saumud dahri aslan. Enggak boleh puasa dahar itu, hukum asalnya enggak boleh. Baik, adapun yang mengatakan makruh, Ibnu Qudamah yang madhabnya Hambali, dia mengatakan alladhi yaqwa indi anna saumud dahri makruh. Yang kuat, pendapat yang kuat menurutku, menurut Ibn Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni, dia madhabnya Hambali, tapi dia menyelisih madhab Hambali di sini. Dia lebih menguatkan, dan seperti itulah seorang Muslim. Dia enggak harus. Artinya ketika dia melihat madhab yang dia ikutin ternyata tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang dia pelajari, maka silahkan dia pilih ketika dia mampu untuk memilih. Ibn Qudamah mengatakan yang kuat pendapatku adalah makruh. Wa in lam yasum hadhil ayyam, walaupun dia enggak puasa di hari-hari larangan, hari raya, dia enggak puasa tetap makruh. Jadi enggak sampai haram buat beliau. Wa innama kuriha shaumud dahr fa in shamaha qad fa'ala muharraman. Kalau dia puasa di hari-hari larangan untuk berpuasa, maka dia telah melakukan yang haram. Dosa dia, bukan dapat pahala. Wa innama kuriha shaumud dahr lima fihi minal masyaqqah. Kenapa dilarang? Beliau memakruhkan puasa sepanjang tahun karena sulitlah orang melakukannya. Melemahkan tubuh dia. Wa syibhu tabattul al-manhi anhu, itu seperti orang tabattul ini seperti para pendeta yang enggak mau kawin, yang apa ya, yang enggak mau sama dunia, seperti itu. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukannya. Dan beliau tidak, dan bahkan beliau melarang Abdullah bin Amr bin As untuk melakukannya. Adapun dalil-dalil yang mengatakan ini, yang melarang, baik itu makruh atau melarang dengan haram, mereka berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la sama man sama al-abad, enggak puasa orang yang puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa itu enggak puasa. Kok bisa? Sini mereka yang membolehkan puasa sepanjang tahun, maksudnya Nabi SAW, dia itu kayak orang nggak puasa karena udah biasa. Kebiasaan dia itu kayaknya ya dia sarapan sebelum subuh, makan malam, dan maghrib, ketika maghrib. Jadi nggak dikatakan puasa dia. Seperti biasa. Jadi ketika orang berpuasa sehari dan berbuka sehari, ada kesulitan yang didapatkan. Sehingga dia dapat nilai puasa itu sendiri. Karena ibadah, bukan kebiasaan, ibadah. Kemudian larangan Nabi buat tiga orang yang ingin puasa sepanjang tahun, ya salah satunya mengatakan amma ana fa asumud dahr wala uftir, aku akan puasa sepanjang masa dan aku tidak akan berbuka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, aku itu puasa dan aku berbuka. Yang benci kepada sunnahku bukan dari golonganku. Kemudian ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Kaifa biman yasumud dahr kullahu?" Gimana hukumnya orang yang puasa sepanjang tahun? Qala la sawm wala iftar. Dia enggak puasa dan dia enggak berbuka. Tadi seperti yang pertama, ada enggak berasa dia puasa, dia enggak berpuasa, dia berbuka. Akhirnya jadi kebiasaan aja buat dia. Artinya tetap ketika kita berbuka ada perasaan kita beribadah dengan memerlukan energi dan perjuangan. Kemudian adapun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini ana bacakan dulu jamaah. Nah, pendapat yang kedua bahwasanya diperbolehkan puasa ini
Bahkan mereka menganjurkannya untuk puasa sepanjang tahun. Al-Imam An-Nawawi yang madhabnya Syafi'i, yang beliau membolehkan, beliau menjawab tentang dalil-dalil yang digunakan bagi mereka oleh mereka yang melarang. Di antara jawabannya, bahwasanya larangan Nabi alaihissalatu wassalam untuk berpuasa sepanjang tahun itu adalah ketika memasukkan ke dalamnya hari raya dan hari tasyrik. Dan ini terlarang, selesai urusannya. Tapi kalau enggak, maka boleh. Bahkan dianjurkan. Ini pendapatnya Malikiyah, pendapatnya Syafi'iyah, pendapatnya Hanabilah. Kalau Hanafiyah sudah tadi kita sebutkan. Adapun pendapatnya kalangan pengikut Maliki, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali, mereka dengan tegas mengatakan dianjurkan. Namun mereka menganjurkan. Adapun Hanabila, mereka membolehkan afwan. Kalau Hanabila, mereka membolehkan, tidak menganjurkan. Lafadznya jawaz. Dan mereka menganjurkan kalau tidak melemahkan dirinya, tidak membuat dia melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Tapi kalau itu menyebabkan tubuhnya lemah, menyebabkan dia sakit, menyebabkan akhirnya ya dia jadi tidak produktif untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ketika itu makruh menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dalam Maliki tetap diperbolehkan. Ini jemaah. Terus apa dalil mereka? Dalil mereka dalil umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Ya, yang melakukan kebaikan sekali Allah akan lipat gandakan jadi 10 kali. Kemudian hadis tadi Abu Sa'id Al-Khudri yang puasa sehari akan dijauhkan dari api neraka wajahnya. Yang berpuasa sehari jalan Allah dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Cuma memang dalil ini umum. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, jadi meriwayatkan dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami, seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini rajulun asrudus saum, afa asumu fis safar?" Aku ini orang yang menyambung puasa. Jadi puasanya bukan Daud, bukan dia. Dia puasa 10 hari, berapa hari dia puasa. Dia nyambung puasanya. Apakah aku puasa di ketika musafir? Kata Nabi SAW, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Terserah engkau. Engkau mau puasa fadhal, engkau mau berbuka, silahkan. Di sini mereka mengatakan Nabi membebaskan dia untuk puasa, nyambung gitu. Namun memang dalam hadis ini tidak disebutkan dia puasa sepanjang tahun. Enggak. Cuma dia berpuasanya itu tidak puasa Daud. Nyambung dia puasanya. Di sini bertanda bahwasanya orang mau puasa nyambung. Memangnya anak Senin, anak mau puasa Senin. Memangnya pas kebetulan ayyamul bid umpamanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat umpamanya. Oh, fadhol. Memangnya ketika orang melihat ingin menyambung puasanya seperti itu. Maka mereka yang melarang mengatakan hadis ini bukan berkaitan dengan puasa sepanjang tahun. Tapi berkaitan dengan orang yang puasanya nyambung aja gitu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang para sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab. Tadi Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, dia ditanya tentang puasa sepanjang masa tadi. Yang nyambung-nyambung puasanya, cuma lebaran yang gak puasa. Faqala kunna na'uddu ulaika fina minas sabiqin. Kita melihat orang-orang yang puasa seperti itu di kalangan kita itu termasuk orang as-sabiqin.
والسابقون السابقون أولئك المقربون. Tuh, mereka termasuk as-sabiqun, orang-orang yang sedikit dari umat ini, dari akhir umat ini ya, di umat-umat terdahulu banyak, di umat-umat terakhir. Itu anggapan Abdullah bin Umar bin Khattab. Urwah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah itu puasa terusnya. Musafir nggak musafir, dia puasa terus. Kecuali di hari larangan. Ya mungkin ada kondisi-kondisi dia nggak puasa, tapi dia puasa. Artinya puasanya banyak sekali. Bahkan dikatakan dar sepanjang tahun. Ini diriwayatkan Baihaqi juga. Dan Abu Talha, sahabat Nabi, istrinya Ummu Sulaim, bapak sambungnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kana Abu Talha la yasumu ala ahdi Nabi SAW min ajlil ghazwi. Dulu Abu Talha ketika masa hidupnya Nabi SAW, dia enggak puasa karena peperangan, perlu kekuatan, maka dia enggak puasa. Falamma qubidha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, lam arahu muftiran illa yaum al-fitri aw al-adha. Ketika meninggal Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak pernah melihat Abu Talha berbuka, enggak puasa, kecuali pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu aja apa dia berbuka. Jadi bagaimana Ibnu Hazm menjawab kondisi para sahabat ini? Mereka menjawabnya, salah satunya ya mereka itu bukan puasa sepanjang tahun, tapi puasa terus gitu loh. Dia mau puasa terus gitu. Tapi nanti mereka berbuka. Jadi bukan sepanjang tahun. Itu karena sepanjang tahun itu terlarang. Karena apa? Karena adanya hadis-hadis larangan tersebut sehingga para sahabat gak mungkin melakukan itu. Kemudian jamaah, ya mungkin seperti itu kondisi orang yang puasa. Kalau mau puasa banyak gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mau ikut pendapat yang tadi, puasa Daud, ya sudah puasa Daud aja. Tapi kalau mau main puasa Daud, Anda mau sambil Senin, Anda mau puasa Senin, sama puasa Kamis juga, atau mau puasa tengah bulan, sebagian ulama melarang, sudah. Kan hadisnya Nabi SAW mengatakan, yang paling baik sudah puasa Daud. Jadi gak ada yang lebih dari itu. Sehingga kalau kita lihat sahabat-sahabat yang puasa sepanjang masa seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jadi puasanya nyambung dia. Puasa 20 hari dia puasa. Maka silakan yang mau puasa seperti itu, tapi jangan puasa sepanjang tahun. Ana lihat pendapat yang mengatakan puasa sepanjang tahun itu terlarang itu lebih kuat. Tapi kalau engkau mau menyambung puasamu, itu diperbolehkan, tidak dilarang. Arti mau puasa dari Senin ketemu sampai Senin lagi. Nanti setelah itu dia mau gak puasa, dia mau Daud lagi, maka itu diperbolehkan. Tapi yang terbaik adalah puasa Daud. Nabi tidak melakukannya karena hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bicara orang yang semangat puasa, jemaah. Yang semangat puasa. Kita kadangkala 3 hari sebulan aja ngoyo. Tapi tetap kita berusaha untuk berpuasa, berharap dijauhkan wajah kita dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika puasa Daud dan kita berniat juga puasa Yaumul Bid namun tidak pas tanggalnya dengan puasa Yaumul Bid, apakah kita mendapatkan pahala Yaumul Bidnya? Karena tadi disebutkan puasa 3 hari setiap bulannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir bulan. Jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fikum. Jadi kalau selesai sebenarnya orang yang puasa Daud ini sudah puasa paling mulia disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau tadi dikatakan Senin Kamis, dia dapat Senin Kamis setiap bulan.
Tapi mungkin tidak selalu Kamis, selalu Senin. Tapi mungkin pekan ini dia dapat Kamisnya, pekan depan dia dapat Seninnya. Insya Allah dia akan dapat itu. Ayyamul Bid, fadilah puasa Ayyamul Bid. Dengan dia puasa Daud, insya Allah dia akan mendapatkan hal itu. Puasa 3 hari dalam sebulan yang memang tidak harus Ayyamul Bid. Engkau bisa lakukan di awal, di tengah, terakhir. Akan dapat seperti itu. Karena orang puasa 3 hari aja dalam sebulan, itu dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Karena dilipatgandakan jadi 10 kali. Jadi 3 hari itu hanya sebulan pahalanya. Gimana kalau antum puasa Daud? Maka memang pendapat yang mengatakan cukup puasa Daud kuat sekali. Ketika antum puasa Daud, udah gak usah Senin Kemis, gak usah puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Oh, subhanallah. Nabi itu ingin memudahkan kita. Karena sebaik-baiknya amalan itu yang istiqomah. Puasa Daud itu udah berat. Kalau masih engkau tambah dengan puasa Ayyamul Bid, engkau tambah dengan puasa Senin nantinya, akhirnya akan jadi beban buat engkau. Padahal yang terbaik adalah kata Nabi SAW, udah gak ada yang lebih afdol dari itu. Maka yang mau berpuasa Daud, cukupkan diri dengan itu, istiqomahlah di atas itu sampai kau ajal datang menyumpaimu. Tapi kalau berat, seperti Abdullah bin Amr bin As, ketika dia gak mampu di masa tuanya, apa yang dia lakukan? Dia gak puasa Daud, bukan sehari puasa, sehari berbuka, tapi dia modelnya tadi, sepekan dia puasa, sepekan dia berbuka. Jadi bisa dirubah seperti itu. Yang penting dalam setahun, setengah tahun puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah benar puasa adalah satu-satunya ibadah yang amalannya tidak bisa diambil orang lain pada saat hisab nanti? Bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, sedekah, dan lain-lain? Naam jemaah, wallahu a'lam bissawab. Kau dikatakan ibadah puasa itu gak bisa diambil nanti. Nanti ketika persidangan, ini mungkin berkaitan dengan orang yang bangkrut, yang pailit. Ketika dalam persidangan di padang mahsyar itu, dia melakukan banyak kesalahan kepada orang. Dan ternyata dia belum minta maaf ketika hidup di dunia, dia mendolimin orang lain, dan juga mereka yang didolimin tidak menghalalkan buat dia, sehingga dia akan dituntut di akhirat. Pada masa penuntutan itu, Nabi SAW menjelaskan, nanti akan datang orang dengan pahala puasa, pahala sedekah, yang kemudian pahala itu diberikan. Apakah hadisnya itu ada puasa? Wallahu a'lam, ana lupa. Tapi yang jelas, dalam cerita itu, orang ini diambil pahalanya. Allah berikan pahalanya kepada orang-orang yang pernah dizalimi sampai pahalanya habis. Ini pertanda sampai pahalanya habis, berarti pahala puasanya pun habis. Enggak punya pahala dia. Karena Nabi SAW mengatakan fa in faniyat hasanatuhu, ketika pahalanya itu kebaikannya sudah habis, artinya mau puasa, mau haji itu semua sudah habis. Maka disinilah proses, bukan pahala yang diambil dari dia, tapi dosa dari orang yang dia zalimi diberikan kepada dia. Entah mungkin pertanyaan itu berkaitan dengan pahala puasa ini, bukan pahala yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, tapi pahala yang tahu nilainya, yang tahu kadarnya itu cuma Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Allah yang tahu. Maksudnya malaikat pun gak tahu berapa. Maka mungkin itu yang ditanyakan. Jadi bukan pahala yang gak bisa diambil. Karena dalam hadis itu, insya Allah puasa pun disebut. Karena secara teks, Nabi SAW menguraikan bahwasanya ketika pahala dia sudah habis, maka kemudian dan tidak ada yang bisa dibagikan ke orang, dosanya orang itu yang ditimpakan kepada dia. Hada wallahu a'lam bissawab. Apabila ibu kita sudah sepuh usia di atas 70 tahun, tapi alhamdulillah di puasa Ramadan kemarin masih diberi kesempatan untuk full menyelesaikan
puasa 30 hari walaupun ada masa-masa sulitnya. Sekarang dalam keadaan ragu atas jumlah hutang puasanya di masa remaja akibat haid, hamil, dan menyusui. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap wajib diqada di masa sekarang? Nah, artinya dia mampu. Nah, oke. Okay. Dia mampu. Mampu. Nih, kalau mampu, jadi kan orang yang tidak mampu. Tidak mampu itu bisa jadi karena dua. Karena sakit atau karena umur, karena usia. Ada orang yang secara usia, ya dia harus makan tiap 3 jam. Tiap 4 jam. Atau apa, udah gak mampu dia. Atau ada orang sakit yang sakitnya ini memang tidak diharapkan sembuh. Jadi tidak diharapkan dia mampu. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia tetap wajib mengganti puasa. Artinya kalau dia mampu, maka dia wajib mengganti puasa. Utang tetap harus dilunasin. Memang yang dibicarakan para ulama adalah ketika dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Bagaimana dia? Apakah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja di masa muda dia, puluhan tahun dia nggak puasa, kemudian di akhir hayatnya di masa tua dia bertobat, atau kapanlah dia bertobat, nggak harus masa tua. Apakah orang ini wajib menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja? Jumhur ulama mewajibkan, tetap dia ganti. Tetap dia ganti, diqadha. Walaupun nggak diterima jelasnya, tapi itu sebagai hubungan, hukuman buat dia. Karena kalau bisa, kalau orang artinya bukan nggak diterima ya Afan, Anda mungkin salah menyampaikannya. Bukan nggak diterima, tapi dia tetap melakukan dosa. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa adalah rukun Islam dan dia tinggalkan dengan sengaja. Maka menggantinya dia. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak wajib mengganti. Kenapa? Udah dosa dia. Udah keluar waktunya. Dan engkau meninggalkan dengan sengaja. Seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Apakah dia wajib mengqadha? Memang jumhur ulama mewajibkan dia mengqadha. Tapi kita sendiri tahu ketika orang sholat di luar waktunya, dia berdosa. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada orang yang meninggalkan puasa dengan uzur. Tetap utang berarti dia. Ketika di masa tua dia mampu, mamanya dengan model puasa dia mau ambil Daud umpamanya, karena nggak tahu berapa jumlahnya, udahlah dihitung kira-kira dia datang bulannya itu 7 hari, dan seingat dia mulai dia baligh sampai umur berapa dia itu nggak pernah ganti puasa, artinya puasa Ramadan yang datang bulan ya udah nggak pernah dia ganti, jadi utang kan, utangnya bertumpuk-tumpuk. Tapi dia meninggalkan puasanya dengan sengaja. Cuma bayar utangnya ini, dia sengaja gak mau bayar utang. Sekarang bertobat, dia tahu kalau utang itu tetap harus dibayar. Maka bayar sekarang. Kalau mampu. Bukan dengan bayar fidyah, enggak. Dia bayar dan banyakin amal soleh. Banyakin amal soleh yang lainnya. Dia mau ngasih makan orang, ngasih buka orang. Karena memang termasuk kesalahan dia menunda-nunda pembayaran yang seharusnya dia bayar. Kita tahu matlul ghani dzulmun. Orang kaya di dunia ini, kalau punya utang gak bayar, itu zalim. Zalim dia jemaah. Sedangkan engkau punya utang dan engkau mampu untuk membayarnya, engkau telah melakukan kezaliman. Engkau menzalimin dirimu sendiri. Maka sekarang saatnya melunasi, dan dalam pelunasan itu perbanyak amal soleh, memberi makan orang yang berbuka, kasih makan orang miskin dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh anak kandungnya membantu mengkodokkan puasa untuk beliau bila jumlah harinya banyak, misalnya lebih dari 20? Apakah hutang puasa ini sama hukumnya dengan hutang harta yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazahnya? Dan bagaimana kalau ibu kita sudah wafat tapi kita tidak tahu apakah masih ada hutang puasanya? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau ibunya mampu puasa, kemudian dia, bolehkah anak membantu ibunya, muasai ibunya ya? Nggak bisa dia gantiin puasa ibunya. Ibunya masih hidup, silahkan. Ya,
gantikan puasa ibunya. Dia, silakan ibunya berpuasa sendiri untuk diri dia. Maka nggak ada masalah kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak perlu anaknya mempuasakan. Ibu anak sakit, Ustaz, nggak mampu puasa, Ustaz udah bayar fidyah. Allah udah jelaskan hukumnya. Bukan digantikan oleh anaknya. Kemudian berkaitan dengan utang. Kalau utang di dunia kan kita bisa bayarin. Memang ada amalan-amalan yang bisa digantikan. Salah satunya amalan yang bisa digantikan itu adalah umpamanya haji, dibadalin, orang tua gak mampu. Artinya dia gak mampu untuk membayarnya. Maka silahkan dibayarin sama anaknya, dihajikan sama anaknya, atau nyuruh orang untuk membayarkan. Tapi kalau utang puasa, dan kita tahu ketika ibunya gak mampu puasa, bayarinnya itu adalah dengan fidyah. Gimana kalau kita gak tahu ibu kita punya utang? Ya alhamdulillah, pada hakikatnya orang itu gak punya utang. Hukum asalnya dia orang gak punya utang. Tapi kalau ternyata dikatakan ibu ana mungkin Ustaz punya utang, itu sudah antum banyak-banyak istighfar buat orang tua. Banyak-banyak sedekah buat orang tua. Hadza wallahu a'lam. Memang ada puasa nazar. Kalau ibu bernazar kemudian meninggal dunia, maka keluarganya bisa membayarkan utang nazar puasanya itu, ya. Oh, ibu bernazar mau puasa 7 hari kemudian meninggal dunia ibu, belum sempat membayarnya. Apakah boleh dipuasakan? Di sini sebagian ulama berpendapat dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Man mata wa alaihi shaum, shauma anhu ahluh." Barang siapa yang puasa meninggalkan utang puasa, maka keluarganya membayarkannya dengan berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberkahi Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Allahumma amin. Ustaz, pahala memberi makanan kepada orang yang berpuasa adalah sebesar pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan makan itu. Jika ada orang yang mencukupkan diri dengan memberikan bekal buka puasa bagi orang yang melakukan puasa Syawal, juga mendapatkan keutamaan puasa Syawal seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Syukran jazakallah. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Jadi ngasih buka orang puasa, anak nggak perlu puasa Ustaz. Anak kasih buka biar tuh 10 orang tuh. 10 orang dia kasih berbuka 6 hari Syawal. Berarti anak dapat pahala berapa tahun Ustaz? Masya Allah. Berarti nggak perlu puasa. Begini jemaah. Semua amalan itu ada perhitungannya. Antum dapat pahala orang yang puasa, tapi antum nggak puasa loh. Antum tetap nggak puasa. Sehingga bukan hitungannya kemudian antum nggak perlu puasa Syawal karena udah ngasih buka orang yang berpuasa Syawal. Antum dapat pahala uang yang diberikan atau makanan yang diberikan. Makanya kalau kita ngelihat pintu surga itu ada 8. Salah satunya pintu sedekah. Antum menginfakkan untuk memberikan makan kepada mereka, tapi antum nggak puasa. Pintu Ar-Rayyan itu untuk orang-orang yang berpuasa, bukan untuk orang-orang yang dapat pahalanya orang yang puasa. Aina shaimun? Mana orang-orang yang puasa? Antum nggak puasa, antum memberi buka orang puasa. Pahala orang puasa antum dapat. Tapi antum tidak bisa disebutkan antum berpuasa. Antum dapat pahala orang yang berpuasa. Maka insya Allah pahala Allah itu luas. Ketika antum memberikan buka orang puasa, antum dapat pahala orang puasa. Tapi bukan berarti antum kemudian gak perlu puasa. Antum tetap perlu puasa Syawal. Namun yang pintu surga tadi Anda sebutkan, ada orang yang masuk dari pintu sedekah karena dia banyak bersedekah. Jadi masuknya sebenarnya masuk bab sedekah ketika dia memberikan buka orang yang berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jika orang tua kita telah meninggal dunia, mungkin yang kita tidak tahu masih punya hutang puasa untuk membayar fidyahnya. Bolehkah kita titipkan lembaga-lembaga yang bisa menyalurkannya dalam berupa uang sesuai dengan hitungannya? Barakallahu fikum. Kalau teknis bagaimana membayarkan hutang orang puasa dengan membayar fidyah, masalah teknisnya itu bermacam-macam. Bisa kita sendiri langsung
kita kasih makanan. Makanan itu bisa makanan yang udah jadi, siap saji, siap santap, atau beras, kasihnya sepusok, kita bagikan ke miskin yang mereka memang berhak mendapatkan fidyah tersebut. Kita bisa langsung kepada mereka, atau kita undang mereka ke rumah kita, kita bagikan di rumah kita, baik mereka mengkonsumsi makanan di rumah kita atau kita kasih mentahannya, atau kita wakilkan ke orang lain. Orang lain bisa perorangan, bisa lembaga, boleh, gak ada masalah. Titipnya uang, iya, diwakilkan mereka, ini uang ana mau bayarin, ada 30 hari umpamanya ana punya keluarga gak puasa, gak diharapkan dia juga bisa sembuh, sudah ini 30 hari untuk bayar puasanya, sehari ana hitung 20 ribu anggap umpamanya seperti itu, ya sudah dihitung 600 ribu nih, tolong disalurkan, bukan uang, nanti dia menyalurkan tetap makanan kepada mereka. Jadi mereka jadi wakil kita, itu gak ada masalah dalam masalah teknisnya. Tapi bukan uang yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi kita hanya titip kepada lembaga untuk membelikan makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Hada wallahu a'lam bishawab. Jika seorang ibu yang masih punya hutang puasa yang belum terselesaikan kodo puasanya, dikarenakan uzur berkali-kali hamil dan menyusui anaknya bertepatan dengan bulan Ramadan, lebih baik manakah mengkodok puasanya terlebih dahulu hingga selesai, atau boleh diselingi dengan puasa-puasa sunnah Syawal, Ayyamul Bid, Senin, Kamis? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau ada orang yang punya utang bertumpuk-tumpuk karena uzur, ketika uzurnya itu pergi, dengan apa dia mulai? Dia tahu nih ada puasa-puasa sunnah, ada fadilah-fadilah yang seharusnya dia raih. Afwan. Apakah dia mengqadha puasanya, meninggalkan fadilah puasa sunnah tersebut, atau dia puasa sunnah menunda pengqadhaannya? Qadha dulu. Kenapa? Karena ingat hadis, hadis qudsi yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu 'alaihi." Enggak ada tuh amalan yang lebih aku cintai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang wajib-wajib. Jadi kondisinya ketika dia lepas dari udur yang pertama, mengqadha. Bagaimana mengqadhanya? Qadha'lah di hari-hari yang mulia. Qadha'lah di hari Senin. Qadha'lah di hari Kamis. Qadha'lah di ayyamul bid. Qadha'lah di bulan Muharram. Qadha'lah di awal bulan Dzulhijjah. Jadi di hari-hari yang mulia itu engkau bayar utang. Karena itu yang wajib. Engkau akan dapat fadilah hari itu insyaAllah. Senin Kamis tetap engkau akan dapat fadilah hari itu. Walaupun niatmu bukan puasa Senin Kamis, tapi niatmu puasa mengqadha di hari Senin. Puasa mengqadha di hari Kamis. Itu niatmu. Qadha, tapi harinya hari Kamis, harinya hari Senin. Insyaallah engkau akan mendapatkan keutamaan tersebut. Mau Syawal juga, anak kepingin Syawal, udahlah, yang wajib dulu selesaikan. Utangmu bebaskan dulu. Engkau yang enggak tahu umurmu kapan. Ketika engkau puasa di bulan Syawal ini, insyaallah engkau dapat fadilah bulan Syawal ini. Puasa setahun insyaallah semoga Allah berikan. Engkau niat, tapi sekarang ya Allah aku lagi bayarin utang, ya Allah. Mudah-mudahan utangnya lunas, nanti engkau bisa puasa-puasa sunnah dengan niat khusus puasa sunnah pada waktu hari itu. Hada wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 56 tahun. Sewaktu muda ketika punya hutang puasa suka tidak diganti karena fakirnya ilmu dan keimanan. Juga ketika saya hamil melahirkan, saya hanya bayar fidyah. Sekarang saya kalau membayar karena saya punya penyakit lambung, sudah tidak mampu, dan saya juga tidak ingat berapa hutang yang saya punya. Mohon nasihatnya, setelah banyak belajar suka gelisah. Syukur. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah. Kita lihat tuh kegelisahan itu karena ilmu. Alhamdulillah.
Maka yang ada orang-orang berbuat dosa nggak gelisah, bukan nggak gelisah, seperti bangkai. Bangkai itu kalau udah dipotong, kambing kalau udah dipotong, dia itu mau dipotong-potong, kakinya mau dikuliti, nggak berasa dia. Karena memang nggak ada kehidupan di sana. Manusia yang tidak ada kehidupan di dirinya seperti bangkai. Dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Biasa. Tapi orang yang melakukan ketaatan, yang belajar ilmu, mulai berasa kok kayaknya ini dosa. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Maka apa yang harus dilakukan? Nasihat anak yang pertama, bertobatlah kepada Allah SWT. Bertobat. Menyesali. Meninggalkan perbuatan, jangan diulangin lagi. Berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian perbanyak amal soleh. Taib, utang kan tetap utang Ustaz. Kan harus dibayar. Nah, kalau tadi dikatakan kau banyak utang, kemudian gak tahu berapa jumlahnya, diperkirakan. Itu gak jemaah, kita perlu duduk, nanti akan ada hisab yang detail. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Nanti akan ada hisab, ada akan ada timbangan yang semuanya itu menampakkan perbuatan kita. Maka kita gak boleh malas menghisap diri kita. Kalau bicara kita punya utang, kira-kira duduk diperkirakan. Diingat. Kita kalau orang punya utang sama kita, kita ingat. Kita hitung sekarang. Mulai umur berapa? Anak hamil berapa kali? Anak berapa kali mungkin gak puasa. Tapi sekarang kondisinya gak bisa puasa sudah. Karena sakit mamanya. Berdoa, minta sama ya Allah, hilangkan penyakit ini ya Allah, agar aku bisa puasa. Minta sama Allah SWT. Artinya, orang itu kadangkala berdoa, minta dihilangkan penyakitnya supaya sehat. Tapi anti sekarang diminta dihilangkan penyakitnya supaya bisa beribadah. Karena itu yang terpenting. Bagaimana anti akhirnya bisa beribadah, minta sama Allah SWT. Dalam proses kita pengobatan atau apa, nanti mulai bayarin utang itu dengan fidyah. Karena ini gak tahu bisa sembuh apa tidak. Tapi ada harapan tetap sembuh. Mulai bayarin fidyah. Hitungannya gimana? Diperkirakan. Dihitung sudah. Duduk sama istrinya, sama anaknya. Coba hitungin ibu ini gimana nih. Agar ada yang bantu menghitung. Karena nanti pada hisab hari kiamat gak ada keluarga, gak ada anak. Kau akan dihisab sendiri. Maka banyak-banyak beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Dan segera membayar hutang tersebut, walaupun tadi dengan cara bayar fidyah, kalau mampu, kalau punya harta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam, saya pasien ginjal kronis dan dokter memberikan vonis kepada saya untuk tidak berpuasa lagi karena dapat memperparah kondisi ginjal saya. Sudah 2 tahun ini saya tidak lagi bisa berpuasa. Jujur, saya sangat rindu sekali untuk berpuasa kembali. Saya ingin menanyakan apa saja yang harus saya lakukan agar mendapatkan pahala puasa dengan kondisi seperti ini. Saya sering memasakkan istri saya kalau istri saya berpuasa. Apakah saya memperoleh pahalanya? Ya, barakallahu fikum. Ya jemaah, subhanallah ya. Kalau yang bertanya tadi adalah orang yang mendawamkan puasa. Dia orang yang menjaga puasa Ramadan. Dia orang yang menjaga puasa sunnah. Ketika dia sakit, catatan malaikat itu terus jalan. Catatan itu terus jalan. Ini orang biasanya sekarang puasa hari Senin nih. Dia cuma sakit. Dapat pahala puasa hari Senin. Ini biasanya puasa Asyura nih. Dia gak puasa sakit. Tulis, tetap catatan itu berjalan. Maka tetaplah berbaik sangka sama Allah SWT dengan penyakit yang menimpamu. Penyakit itu semoga menghapuskan dosa-dosamu dan amalanmu tetap terjaga. Ini kalau orang itu menjaga amalan sebelum sakit. Tapi kalau sebelum sakit dia gak jaga amalan-amalan baik, ketika sakit gak dapat pahala amal soleh. Kenapa? Karena memang dia bukan pelaku ketaatan sebelum sakit. Tapi ketika sakit, dicatat kebaikan dia. Terus gimana Ustaz?
Kalau enggak, ya sudah, niat. Amalan niat, amalan hati sekarang. Niat, ya Allah, kalau aku sembuh, ya Allah, aku akan puasa, aku minta maaf, aku enggak bisa puasa. Terus niatkan berbuat baik. Niatkan untuk puasa. Ketika hari Senin ngelihat orang puasa, ya Allah, pingin puasa, ya Allah. Pingin lihat, umpamanya hari-hari yang mulia, Allah, pingin puasa, niatkan puasa. Insya Allah, engkau akan mendapatkan pahala orang-orang tersebut. Jadi, oh iya, ada satu hal yang ana lupa. Ketika orang itu niat dan dia tidak mengamalkannya, niat berbuat baik, maka dia akan dapat satu pahala. Orang yang mengamalkan, dia akan dapat kelipatan ganda pahala tersebut. Tapi yang ketiga yang bisa diamalkan adalah menyuruh orang lain berpuasa, menganjurkan orang lain berpuasa, memberikan nasihat istrinya atau kawan yang kau kalau bisa puasa Senin Kemis, ya ini itu, ana enggak mampu, tapi ini amalan yang mulia karena ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang mengamalkannya. Baik. Kemudian yang keempat, memberi buka orang-orang yang berpuasa. Jadi semua itu insya Allah mudah-mudahan engkau dapat pahala puasa walaupun engkau tidak berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Afwan, mohon pencerahannya Ustaz, izin bertanya, apakah puasa yang biasanya saya pernah dengar dilakukan ketika hari sebelum menikah dan di hari pernikahan itu tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Karena banyak yang melakukan puasa ini. Gimana, gimana puasanya? Tiga hari sebelum menikah? Sehari sebelum menikah puasa. Tiga hari. Coba baca lagi, Om. Apakah puasa yang biasanya saya pernah dengar dilakukan ketika hari sebelum menikah dan di hari pernikahan itu tidak dan di hari pernikahan, oh berarti dua hari, dan di hari pernikahan itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, karena banyak yang melakukan puasa ini. Ana malah baru-baru dengar ada puasa kayak gitu. Jadi sehari sebelum menikah puasa, pada hari pernikahan puasa itu. Nggak tahu nih amalan dari mana jemaah ya. Tapi kalau dikatakan tadi mungkin ada di beberapa daerah. Kadangkala memang ada amalan-amalan itu yang populer di sebuah daerah, di tempat lain nggak populer. Sedangkan Islam ini agama untuk semua manusia. Dimanapun engkau berada, kapanpun engkau hidup, engkau wajib mengamalkan agama ini. Kalau sekarang tadi dikatakan ada puasa seperti itu, mungkin itu tradisi, ada budaya di satu tempat. Pertanyaannya, budaya ini sesuai enggak dengan agama kita? Sehingga kalau sesuai, kita lestarikan. Kalau ternyata tidak sesuai, ya mohon maaf, agama kita lebih kita cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini. Taib, Anda enggak pernah tahu ada puasa sebelum menikah. Bahkan kalau kita tahu ketika menikah, walima, ya makanlah mereka pada waktu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Sofia, beliau bikin makanan. Beliau makan bersama para sahabat Nabi. Jadi dianjurkan ketika orang mau menikah itu bukan berpuasa sehari sebelumnya, tapi engkau berpuasa sunnah sampai engkau mampu menikah. Mampu menikah. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mampu menikah nikah, yang enggak mampu puasa. Berarti puasa sunnah, tunggulah puasa sunnah, puasa lagi sampai bisa menikah. Bukan berarti pas hari pernikahan puasa, setelah menikah baru enggak puasa. Bukan seperti itu. Jadi ketika orang ingin mengontrol nafsunya, emosinya, dan dia takut karena dia uang juga enggak punya buat menikah, maka hendaklah dia banyak-banyak puasa sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, mungkin itu kajian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Apabila benar, itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.